Okay, muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Pada malam ni insya-Allah kita nak cerita mengenai sebagai penutup mengenai Palestin ni. Satu tanah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut mengenai peristiwa akhir zaman. Tidak akan berlaku hari kiamat sehinggalah Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan beberapa tanda-tanda besarnya. Jadi yang besar, yang tiga figura penting akhir zaman itu, iaitu Imam Mahdi, kemudian Dajjal, kemudian Nabi Isa. Okey, itu tiga figura akhir zaman lah. Okey, tentera Mahdi ni dari mana, ataupun penyokong-penyokong Mahdi ni daripada mana? Okey, daripada tiga tempat. Yang pertamanya min qibalil Khurasan, iaitu daripada belah Khurasan. Yang kedua min qibalil Mashriq, daripada sebelah Mashriq, daripada sebelah timur. Dan yang ketiga daripada tanah Syam. Tanah Syam ni termasuk di Palestin sendiri dah ya. Kan? Ini tiga maknanya penyokong ataupun tentera ataupun pendukung kepada Imam Mahdi. Jadi min qibalil Khurasan dan juga min qibalil Mashriq, kalau dilihat oleh kerana hadis ini disebut daripada Madinah, timur Madinah mana? Wallahu alam, mungkin India, mungkin Pakistan, mungkin kita Nusantara ni, mungkin China, mungkin juga belah Jepun. Dan sebab itulah para sahabat berusaha mengislamkan anak-anak timur ini. Jadi sebelah timur jauh ni, laluan dia sejak dulu dipanggil laluan rempah ataupun spice route. Kan? Spice route ni laluan rempah. Kenapa rempah ni sangat penting? Bukan sahaja untuk makanan, tetapi juga untuk mengawit. Bukan sahaja untuk perasa makanan, untuk mengawit makanan. Dulu kalau orang berperang, pergerakan tentera sampai beratus ribu, maksudnya hari-hari nak makan tu beratus ribu. Jadi maknanya apa yang boleh menjadikan makanan tu diperap untuk dia lebih tahan, rempah lah. Itu kenapa rempah dulu penting. Selain daripada itu untuk ubat-ubatan, empat-empatratus kita pun tahu dulu atuk-atuk kita kan, kalau luka sana luka sini apa rempah-rempah dia. Kan? Selain daripada itu untuk kesihatan lah. Itu antara kenapa rempah tu sangat penting. Okey, kemudian laluan Khurasan. Khurasan ni mana? Malam ni saya nak cerita detail mengenai Khurasan. Banyak dah kita cerita mengenai timur. Khurasan ni mana? Okey. Tuan-tuan muslimin muslimat rahmatullah sekalian, waktu para sahabat mengislamkan tanah Parsi. Okey. Tanah Parsi ni dia ada dua. Satu tanah dataran, satu tanah bukit. Tanah Parsi ni. Dan ibu kota Parsi yang betul-betul ibu kota waktu zaman Nabi SAW adalah di tanah dataran. Tempatnya itu namanya Tispun. Nak senang ingat Spunti, Tispun kan. Tapi eja dia C-T-E-S, C-T-E-S, P-H-O-N lah. Tispun. Kenapa Tispun tu menjadi tempat kepada ibu kota Parsi? Sebab dia pertemuan antara dua buah sungai, iaitu Sungai Furat dan Sungai Dajlah. Ini kita biasa dengar Sungai Furat. Sungai Furat dan Sungai Dajlah ni dia daripada sumber berbeza. Kemudian tempat yang paling dekat dia bertemu adalah di Tispun. Di Tispun tu, Dajlah dengan Furat tu. Sebab itu dia adalah tapak kota yang paling ideal, sebab takkan putus bekalan air. Kalau tak ada daripada Dajlah, dia akan ada daripada Furat. Kemudian di tengah-tengah tu bertemu tu, di Tispun tu dia pecah balik, besar balik. Kemudian bertemu balik di hujung untuk ke laut.
Kan? Jadi sebab tu Tis pun satu kawasan yang sangat ideal untuk buat kota. Sebab itu kemudian kerajaan Islam juga membuat kota pemerintahan di Tis pun, tapi dinamakan kembali dengan nama Baghdad. Kota Baghdad adalah kota lama bagi kerajaan Sasanid, kerajaan Parsi. Kan? Namanya Parsi Tis pun. Jadi kita baca sejarah kan waktu Nabi menghantar utusan, Maharaja Parsi kan koyak kan surat Nabi. Biasa dengar sejarah tu kan? Itu di Tis pun. Istananya di Tis pun. Dekat, kalau sekarang Baghdad lah. Dekat Baghdad tu. Kan? Nama Maharaja tu Maharaja Khusrauf. Salin kan boleh baca Khusrauf. Khusrauf ni Maharaja yang koyak surat Nabi SAW. Kan? Tapi kemudian yang tombang di tangan Sayyidina Umar, cucu dia Yazgid. Kan? Nama dia Yazgid atau Yazdigid itulah. Yang cucu pada Khusrauf. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Jadi para sahabat dia mengislamkan, mula-mula dia bergerak ke Tis pun ni. Dan peperangan yang cukup terkenal iaitu peperangan Qadisiyah. Qadisiyah, orang Islam berjaya menawan kota Tis pun pada tahun 636 Masihi. 636 Masihi, orang Islam berjaya menawan kota Tis pun. Jadi orang-orang Parsi ni dia berundur ke kawasan bukit. Ingat tak tadi saya kata dua tanah Parsi, satu tanah dataran, satu lagi tanah bukit. Jadi mereka semua berundur dengan semua kebesaran-kebesaran agama dia dan kebesaran dia punya kekaisaran dia, Kaisar Parsi tu. Agama dia dulu agama Majusi ataupun Zoroaster. Maka dia berundur ke kawasan bukit. Okey. Kemudian para sahabat kejar mereka tu ke kawasan bukit. Dia kata orang Islam ni dia tak biasa kawasan bukit sebab padang pasir kan. Kemudian orang Islam ni antara teknik orang Parsi ni dia terkenal dengan teknik parit. Sebab tu ketika peperangan Khandaq, bagaimana satu orang sahabat bernama Salman, Sayyidina Salman Al-Farisi, dia kan mencadangkan untuk buat parit kan. Sebab Parsi ni biasa kalau dia perang dia akan lari ke seberang parit. Jadi sebab zaman tu berenang ni tak biasa. Tapi kan Nabi SAW pernah disebut kan bahawa ajarlah anak kamu memanah, berenang dan menunggang kuda. Jadi ketika peperangan Qadisiyah, teknik yang sama. Dia lari kat parit, sahabat kejar dia berenang. Pelik dia, ui macam mana Arab ni boleh berenang pula ni lah. Rupanya Nabi dah ajar awal lah. Alimu awladakum birimayah wassibahah warukubal khail. Ajarlah anak kamu berenang, manah dengan menunggang kuda. Jadi kalah di Tis pun, dia berundur pergi ke kawasan pergunungan. Sahabat kejar kawasan pergunungan. Dan peperangan terakhir Parsi, nama peperangan tu peperangan Nahawan. Peperangan Nahawan tu kalau sekarang di Isfahan. Bandar di Isfahan, Isfahan. Peperangan Nahawan itu peperangan terakhir Parsi. Maka Raja Yazgid maknanya mati, jeneral yang mati. Kemudian agama Majusi itu dibawa lari ke satu tempat bernama Cakcak. Tuan-tuan selanti Cakcak. Cakcak tu dia kawasan gunung. Kan dalam gua air menitik di batu. Cak 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 cak. Nama dia Cakcak. Kan di sana tu disimpan, maknanya agama Majusi api itu di sana. Kan? Jadi tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan ada rezeki nak tengok api Majusi yang disembah dekat 1000 tahun kemudian padam pada kelahiran Nabi SAW, kan dalam kitab Ad-Diba'i sebut pada malam kelahiran Nabi antaranya terpadam api sembahan Majusi, kan, di mana di sekitar Cakcak sana tu. Kan kalau sekarang nama bandar Yaz, Yazd, Yaz. Dekat situ dah ada api-api Majusi, kan, yang terpadam pada kelahiran Nabi SAW.
kan, ada kalau saya bawa maknanya rombongan ke sana, adalah orang Majusi tu kan, dengan pakaian dia kan, api tu dihidupkan dengan arang batu, dia jaga kan, jaga round kan. Saya tengok agaknya dia berperhati, agaknya dia ingat saya nak padamkan api dia kan, maknanya tengok kan. So, sekarang boleh kita boleh tengok eh, terpadam apinya sembahan Majusi. Eh, mana kita tahu terpadamnya api sembahan Majusi? Kita cerita pada kelas akan datang nanti. Kan? Ada satu orang sahabat namanya Ruzbah. Namanya Ruzbah. Kan? Kemudian dia masuk Islam dan Nabi menggelarkan namanya dengan Islam, iaitu Salima, dengan gelaran Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi namanya Ruzbah. Nama asal Ruzbah. Kan? Dia yang dia adalah orang Parsi yang memang Islam, yang memang mencari agama tu. Kita cerita nanti dekat kelas akan datang. Tentang muslim-muslim sekalian. Okey. Jadi tombangnya Nahawan pada 642 Masihi. Maka Islam dapat mengislamkan Parsi secara total. Rom tak lagi. Rom lebih kurang dalam 60% tanah Rom tu telah start tombang. Parsi total. Itu yang memang pengkaji sejarah sangat pelik. And bagaimana orang Islam dapat membina satu empire, mengalahkan Rom dan juga Parsi yang dah beratus beribu tahun dia punya pengalaman berperang. Kan, pengalaman perang dia bukan sikit-sikit tau. Orang Arab ni siapa? Kan? Rupanya apa kekuatan orang Arab? Senama akan sebut bahawa kita dikuatkan dengan Islam. Dan tidak ada satu empire pun dalam dunia dinisbahkan dengan agama kecuali empire dipimpin oleh para sahabat. Kita panggil empire Islam. Rom tak panggil empire Kristian. Kan? Parsi tak panggil empire Majusi. Orang-orang semua menggelarkan dan menisbahkan empire itu kepada bangsa dia. Tapi Arab tak kata ni empire Arab. Ini empire Islam. Berdasarkan perkataan Sayyidina Umar kan, ketika mereka dia mengingatkan para sahabat bahawa kita punya izzah, kemuliaan kita dengan Islam. Sebab tu empire itu empire Islam. Tak ada dalam dunia ni orang menisbahkan empire pada agama kecuali agama Islam. Kan? Muslimin rahmatullah sekalian. Okey. Jadi Parsi dah tombang secara total. Negeri selepas Parsi apa? Khurasan. Negeri selepas Parsi Khurasan. Sebelum India, sebelum India aku nak atas-atas lagi lah. Itu Khurasan, kan? Jadi antara yang mengetuai mengislamkan Khurasan ni adalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali ni dia kan gubernur, kemudian dilantik gubernur di tanah Parsi. Sebab itu kenapa kemudian ketika Sayyidina Ali bila khalifah, dia memilih Kufah. Kufah tu duduk itu tanah Parsi. Sekarang dia jadi Iraq. Tapi itu tanah Parsi ya. Itu tanah Parsi. Dia menjadi kan gubernur di sana tu. Jadi dia yang antara yang mengetuai mengislamkan tanah Khurasan. Kan? Sebab apa? Dalam hadis Nabi SAW sebut bahawa antara besok kan, maknanya tentera Mahdi itu daripada belah Khurasan. Jadi bangsa Khurasan tu mana berjaya diislamkan. Tentang muslimin muslimat rahimahullah sekalian, kita nak cerita detail sikit mana Khurasan ya. Okey. Khurasan ni kemudian tuan-tuan sekalian dan Parsi ya. Parsi lain, Khurasan lain ya. Dia dua bangsa berbeza. Parsi lain, Khurasan lain. Jadi selepas mengislamkan Parsi, maka sahabat mengislamkan bagian Khurasan. Okey. Jadi kemudian pemimpin Islam ni kemudian terus menjaga tanah-tanah Islam ni termasuk tanah Parsi sehingga kurun ke-16. Ketika itu tanah Parsi ni dengan bantuan British jadi Syiah. Kerajaan dia kerajaan Safavid. Kerajaan Safavid itu mula-mula ahli Sunni juga, ahli Sunnah juga, kemudian menjadi Syiah. Sebab dia nak supaya berperang dengan Turki Utsmaniyah,
kan? Dia api-apikan kerajaan-kerajaan keliling, kerajaan Mughal, kerajaan Bukhara, Khanid dan sebagainya. Itu semua ahli sunnah, kan? Jadi maknanya akhirnya tak berjaya dia nak mengapi-apikan. Saya akan cerita kat tuan-tuan sekalian, bahawa bangsa yang paling memahami bangsa Muslim adalah orang British, kan? Ketika kalah peperangan salib, kan, 1187 Masihi, dia belajar satu benda. Orang Islam tak boleh nak dikalahkan dengan senjata, kan? Kerana dalam Islam ada satu modul, mencintai mati lebih daripada mencintai hidup, mencintai akhirat lebih daripada mencintai dunia. Macam mana nak kalahkan? Dan dia ada konsep itu. Syahid tu sebahagian daripada hidup kita. Sebab syahid tu adalah permulaan kehidupan yang seterusnya. Macam mana nak kalahkan? Sebab itu kalau tuan-tuan tengok, orang British jarang sangat lepas peperangan salib. Peperangan salib kan antara dia yang pimpin, bertembung secara betul-betul jarang sangat. Dia tipu dengan perjanjian-perjanjian. Banyak dunia Islam, dunia Arab, Sykes-Picot Agreement, belah Khurasan, Durrani Agreement, belah kita, Anglo-Dutch Agreement, semua dengan agreement-agreement, perjanjian pangkor, perjanjian apa semua. Dia tipu, dia tak bertembung betul-betul. Sebab dia tahu lawan orang Islam ni susah nak menang, kan? Sebab dia ada modul itu, dia ada konsep itu, kan? Tentang muslim-muslim sekalian, kurun ke-16, jadi kerajaan Safavid maknanya diambil alih oleh raja yang pro Syiah, akhirnya berperang. Berjaya dia Syiah dan juga orang-orang Sunni ni berperang. British juga dalang dia. Tuan-tuan boleh baca nanti, kerajaan Safavid. Ketika kerajaan Safavid mengisytiharkan mereka adalah kerajaan Syiah, maka Khurasan memutuskan hubungan dengan kerajaan Parsi. Raja yang memutuskan dan mengisytiharkan raja tu, nama dia, tulis nama dia, Mirwais Hotak. Bukan otak ya. Bukan Hotak kau, bukan. Hotak, H-O-T-A-K. Tuan-tuan search Hotak, tuan-tuan boleh jumpa lah. Dia memutuskan kerajaan Parsi pada 1709 Masihi. 1709. Kerajaan Hotak. So kerajaan Hotak ni tuan-tuan silan, maknanya daripada Khurasan. Daripada Khurasan, eh. Jadi dia menceritakan, okey, kita putus. Kita putus maknanya dengan kerajaan Parsi, sebab Parsi dia jadi Syiah. Dan dia berperang. Dan akhirnya dia berjaya mengalahkan kerajaan Syiah dekat Isfahan tu, kan? Kerajaan Hotak ni berjaya. Kerajaan maknanya Sultan Mahmud Hotak berjaya menghapuskan Syiah tu. Kemudian tuan-tuan sekalian, pendekkan cerita. Panglima kerajaan Safavid namanya Nadir Shah. Nadir Shah, dia pun, kerajaan ni pun dah tombang, aku pun bawa dirilah. Dia pun bawa diri ke utara, kan? Kemudian dia mendirikan kerajaan dekat sebelah dengan kerajaan Khurasan, mana tetap kerajaan Parsi, kan? Namanya Nadir Shah. Nadir Shah Afshari. Nadir Shah Afshari, dia ada satu kisah yang menarik, eh. Dia yang serang kerajaan India, dia bawa balik dua permata. Satu nama dia Kohinoor, K-O-H-I-N-O-O-R. Kohinoor tu Mountain of Light. Satu lagi Nadirinur, maknanya Ocean of Light, maknanya dua permata besar. Pendekkan cerita, dia dapat ambil daripada India. Kemudian tuan-tuan sekalian, apabila British tawan negara-negara sebelah Islam sebelah situ, British ambil Kohinoor British ambil, dan sekarang ni dia jadi crownnya Queen Elizabeth dulu. Queen Elizabeth, kalau tuan-tuan tengok crown dia tu, itu Kohinoor. Itu Nadir Shah ambil daripada kerajaan India. Kan? Jadi mana sekarang, tapi dah Queen Elizabeth pun dah tak ada, kan? Jadi sekarang ni dekat kat museum lah, dekat Tower of London, dekat House of Jewel, dekat Tower of London.
Maknanya Nadir Shah perang dengan kerajaan dari India tu, dia ambil Kohinur tu. Kohinur. Ha. Okey, saya nak iklan sikit eh. Kita nak cerita pasal batu eh. Kenapa batu ni macam satu benda yang maknanya hebatlah dan rapat bagi raja-raja dulu eh. Kenapa tuan-tuan sekalian? Kenapa eh? Ha. Tuan-tuan sekalian eh, kepanasan suhu muka bumi kita tak mampu untuk mencantumkan atom sehingga menjadi logam, tak mampu. Semua logam-logam daripada langit. Allah sebut dalam surah Al-Hadid. Nama logam daripada langit. Kepanasan suhu muka bumi hanya boleh bentuk batu cincin je. Ha, batu cincin je tuan-tuan sekalian. Jadi tak kisahlah emas ke apa nama perak ke apa-apa pun, dia daripada langit. Tuan-tuan baca surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut kan, fa idzan syaqqatis samaa'u fa kanat wardatan kaddihan, ketika bintang-bintang ni meletup, tuan-tuan sekalian, maka kalau bahasa moden dia panggil supernova. Supernova ni dia meletup, bintang ni matahari ya. Dia panas akan meletup. Meletup tu sama ada dia mati terus ataupun dia jadi kecil. Jadi dia punya atom-atom tu jadi besi. Kalau tuan-tuan tengok senarai logam-logam, bawah tu dia ada atomic number dia. Kan? Contoh macam besi tu kan 26. Kalau emas yang ibu-ibu akak-akak pakai dia 79. Kalau perak dia 47 kan? Makin besar nombor tu, makin besar matahari ataupun bintang tu eh? Ha, jadi Allah sebut fakanat wardatan kadihan, ketika dia meletup boom, dia seperti mawar yang berminyak. Ahli astronomi sekarang tengok ketika bintang meletup memang macam mawar tuan-tuan sekalian, nanti type supernova. Macam mana? Quran sebut surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman. Nanti bacalah surah Ar-Rahman balik. Okey. Jadi muka bumi ni dia punya panas hanya boleh buat batu-batu yang cantik je. Tapi tuan-tuan sekalian, banyak-banyak batu yang pakai buat cincin, hanya ada dua batu saja daripada laut. Semua batu daripada darat kecuali dua batu saja. Allah sebut dalam surah Ar-Rahman, baca ayat surah Ar-Rahman bermula ayat 19. Allah sebut cerita pasal laut. Kan? Allah Subhanahu Wataala mengatakan maksudnya apa nama? Mengenai laut, marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjan. Lu'lu' dan marjan. Lu'lu' ni apa? Mutiara. Negara kita banyak mutiara. Marjan ni apa? Marjan ni kalau ikut dalam apa nama tafsir, tafsir Al-Wasit, dia adalah al-hayawan ya'ishu fil bahar. Dia jenis haiwan yang hidup di laut. Jadi orang kaji, apa ni marjan? Rupanya marjan ni tuan-tuan sekalian, dia coral, dia batu karang. Dia batu karang eh. Siapa diver di depan saya, kalau orang menyelam, warna ni akan hilang tau. Warna ni akan hilang kalau menyelam, sebab warna ni tak kena matahari, warna ni akan hilang. Eh? Makin dalam semua akan jadi macam makin jadi warna kelabu, putih je. Eh? Ataupun kelabu makin dalam, warna ni akan hilang. Warna pertama yang akan hilang adalah warna merah. Kalau ibu-ibu kakak pakai warna merah, turun dekat laut ataupun air 20 meter tak kena cahaya matahari, dah warna merah ni tak warna merah dah. Dia jadi warna lain dah. Tapi marjan sedalam 40 meter masih merah lagi. Ha, saya kalau menyelam laut, saya suka tengok marjan. Sebab semua dah jadi putih dah, tapi marjan masih merah lagi. Oh hebat tu kan. Kalau pergi menyelam dalam-dalam, saya pernah menyelam dekat 40 meter. Marjan masih merah lagi. Masya-Allah. Diver depan saya tahulah siapa diver eh. Maknanya 20 meter tu warna merah hilang lah. Kalau kita nak ambil gambar kamera, kita kena pakai lampu.
paling kurang lampu warna merah tu kita hidupkan balik baru dapat warna sebenar dalam laut tu. Tapi Allah sebut maknanya lu'lu'u wal marjan fihima, maknanya apa nama, yakhruju minhuma lu'lu'u wal marjan. Ah tu tuan-tuan, tuan-tuan kalau nak pakai batu cincin, itu mengenal batu cincin. Sebab apa raja-raja dululah apa semua suka batu cincin ni? Sebab batu ni maknanya terutama lu'lu'u dan marjan ni disebut dalam Quran. Ha, tuan-tuan ikat pula dengan logam, dengan emas ataupun dengan perak ke ataupun dengan besi ke. Dua benda ni disebut dalam Quran, surah Rahman tu. Eh? Dua benda je tuan-tuan memakai unsur daripada langit dan unsur daripada bumi. Jangan tafsir lebih ya, nanti jadi khurafat ya. Itu sebagai kejadian Tuhan daripada langit daripada bumi, masya-Allah. Kan? Kita pakai cincin kan. Sunnah pula tu. Ha, sunnah pula tu. Nabi SAW kan pakai cincin. Kan? Sunnah lagi. Tapi ahli kita tahulah kenapa pakai cincin tu, kan? Ha, jadi tuan-tuan akan pakai dua unsur yang disebut dalam surah Rahman. Satu unsur langit, satu lagi unsur bumi. Ha, cumanya tuan-tuan sekalian, orang lelaki tak bolehlah pakai eji ataupun emas. Kan? Ha, orang lelaki dia ada pakai pakaian dia. Orang perempuan boleh pakai emas, kelebihan dia. Kan? Ha, sebab emas ni dia punya unsur atom dia 79. Jadi matahari lebih besar lagi kan. Jadi kalau meletup dia lagi besar lah. Atau orang perempuan pakai emas. Jadi kalau meletup dia kecil terus. Kan? Atau hilang terus. Itu gurau je. Tapi 79 tu memang bintang yang lebih besar dibanding perak. Kita orang lelaki boleh pakai perak 47 je. Atomic number dia. Maknanya bintang tak besar sangat banding dengan emas. Jadi tuan-tuan kalau pakai cincin buat ini, tuan-tuan boleh baca surah Rahman, masya-Allah. Kan? Okey, jadi Nadir Shah ni tuan-tuan sekalian, dia apa nama? Dia itu iklan eh. Kita nak cerita Khurasan ni. Tuan-tuan saya tengok dah mengantuk tu, saya cerita pasal batu cincin dulu. Nadir Shah dia dapat ambil Kohinur dan Nadirinur. Nadirinur tu apa nama? Ocean of Light ada dekat Iran sekarang. Okey, Kohinur masih lagi dekat London. Empat negara berebut minta balik. Kalau sekarang lah, India, Pakistan, Iran dan juga Afghanistan. Sebab Afghanistan, sebab Khurasan sekarang Afghanistan. Sebab apa nama, kemudian dapat dekat Afghanistan. Last kali sebelum British tu Afghanistan, India minta sebab daripada India asalnya. Parsi tu sebab mereka tu orang Parsi. Pakistan tu maknanya tanah-tanah Mughal tu adalah tanah-tanah tadi Pakistan. Ini empat negara minta Kohinur tuan-tuan sekalian. Okey. Okey. Kemudian tuan-tuan sekalian ya, kerajaan selepas Hotak ni kalah digantikan dengan satu orang nama dia Ahmad Shah Abdali. Ahmad Shah Abdali. Ahmad Shah Abdali ini memulakan balik kerajaan Khurasan. Tapi Kohinur ni jatuh ke tangan dia. Kohinur ni jatuh ke tangan dia. Jadi Kohinur jadi lambang kepada kerajaan sebelum ni, sebelum British ambil tau. Dalam bahasa Arab permata ni durrah. Jadi dia kemudian menggelarkan bangsa dia dengan bangsa Durrani. Durrani tu daripada durrah tu, sebab Kohinur ni jatuh ada kat tangan dia. Ha, sebab tu pernah tak, ingat tak saya pernah sebut perjanjian Durrani Agreement antara kerajaan Afghanistan dan British. Kena tipu. Kan? Ha, juga British juga. Kan? Durrani Agreement. Tuan-tuan baca Durrani Agreement. Kita boleh jumpa perjanjian yang British buat antara kerajaan Afghanistan. Okey. Jadi tuan-tuan sekalian, Khurasan ni kemudian ditukar namanya jadi Afghanistan. Jadi main Khurasan ni adalah di Afghanistan. Main dia. Afghanistan ataupun Khurasan ni terkenal dengan nama dipanggil apa eh? Allahu sema dipanggil Graveyard of Empire. Empire Graveyard, perkuburan empire. Mana-mana empire cuba ambil maka binasa, berkubur kat situ. Itu Khurasan, tanah Khurasan. Dia dulu lagi. Jadi tak ada orang betul-betul dapat menguasai dia. Kalau zaman moden ni, kurun ke-19 ni,
Russia pernah ke sana. Russia bungkus tuan-tuan sekalian dengan orang Khurasan. Kemudian US baru ni kan, dia tawan, konon-kononnya dia tawan Taliban. Dia namakan ada Taliban tu tuan-tuan sekalian. Mana orang Khurasan tu orang Afghanistan. Kemudian lebih kurang 20 tahun lah saya pergi sana, memang sangat kagum daripada satu sudut. Bayangkan tuan-tuan sekalian dia US isytiharkan dia kalah. Kita dapat kalahkan Taliban Kemudian US bina tentera-tentera dekat sana. Kemudian US train orang-orang daripada Afghanistan tu untuk jadi penyokong US. Selepas 20 tahun tiba-tiba kami semua adalah Taliban. Keluar semua US dan kerajaan Afghanistan dapat senjata yang super canggih daripada US. Kan? Tiba-tiba sebab semua cabut, kami semua adalah Taliban. Saya ke sana tuan-tuan sekalian, baru ni kita pergi ke tahun lepas sebab negara dia dah buka kajian sejarah untuk di sana. Macam mana 20 tahun tak pecah rahsia diorang ambil balik kerajaan tu. Tak pecah tak, 20 tahun satu generasi tau. Macam mana cara dia communicate untuk ambil balik dalam masa sehari isytihar tu? Oh, kami semua adalah Taliban. Ha, ya ke? Cabut semua US, tinggal tentera-tentera semua, apa, equipment semua kat sana tu. Sekarang diorang antara yang terkuat tentera tuan-tuan sekalian. Sebab US memang equip betul-betul dia. Tiba-tiba dia diisytihar bahawa dia adalah, maknanya menentang US, US pun cabut, tinggal semua. Oh, sekarang tuan-tuan sekalian, waktu saya pergi tu, dia punya helikopter dia memang US punya latest. Senapang dia dengan dia punya kenderaan ketenteraan dia. Tapi uniform tak ada. Dia pakai kurta dia tu lah dengan serban dia tu lah. Dia letak senapang dan macam orang biasa dah. Eh, tadi macam tentera aku nampak dia ni kan. itu orang, maknanya orang-orang di orang Khurasan. Sebab itu dia digelar sebagai Graveyard of Empire ataupun Empire Graveyard Cemetery, perkuburan empire berada di sana tuan-tuan. Tapi Nabi SAW sama sebut di antara besok akhir zaman yang akan antara tentera Al-Mahdi itu daripada Khurasan. Kan? Saya pergi tahun lepas dalam lawatan kajian sejarah sana dengan lebih kurang 20 orang lah. Pergi sana tu tuan-tuan sekalian. Diorang sana dah mengkibarkan panji-panji tau. Tapi panji diorang putih. Panji belah kita ni kalau Nabi sebut sebagai Rayatu Sauda. Mana panji hitam. Diorang dah mengkibarkan panji dia dah. Ada tulis la ilaha illallah juga tapi putih. Kita kalau di sini Nabi sebut belah kibalil masyrik ni panji hitam. Tapi sana dah mengibarkan. Saya tengok, ush, Masya Allah kan. Macam mana pecaturan Tuhan. Sebab tu kita nak fikir-fikir, kadang-kadang kita usahlah. Tapi Tuhan, janji Tuhan tu kalau jadi sekelip mata, sekelip mata. Kalau dia nak sediakan sekelip mata, sekelip mata tuan-tuan sekalian. Macam orang di Khurasan, kalau kita fikir mustahil dia boleh full equip dengan senjata yang canggih. Kalau orang dia kata dia berperang 20 tahun tu, belum tentu dia akan dapat juga. Dapatlah Kalashnikov yang buruk-buruk tu kan. daripada Rusia tu kan. Tapi tiba-tiba full equip. Kalau Allah nak sediakan. Sebab tu kita, selain daripada kita beriman dengan hadis Nabi SAW, jaga akidah, jaga akhlak kan, yang sebelah kita ni lah kita cerita ni. Seminar muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Jadi sebagai penutup lah pada malam cerita Palestin ni kan, maksudnya kita tak lari daripada memperbaiki diri lah baiki diri, memperbaiki akhlak kita. Akhlak-akhlak ni adalah attitude. Maknanya good attitude. Kan? Kebersihan, tepat masa, janji dipegang, kan? Maknanya orang yang baik, soleh-soleh ni bukan maksudnya orang menjadi orang soleh, bukan maksudnya mesti pegang tasbih, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu sebahagian orang soleh. Orang soleh ni baik maksudnya. Orang yang good attitude. Attitude dia bagus. Tak tangguh masa buat betul-betul kerja, kan? Itu yang kita perlu semarakkan balik pada anak-anak muda kita ni. Kan? Ada orang tanya saya, orang-orang Yahudi ni hebat sangat ke?
saya selalu cerita kisah ni. Malam ni sebagai penutup, saya tak kira, saya nak cerita lagi biar kita ingat, kan? Sebab ulama kata takarrara tahaqqaqa, berulang-ulanglah kamu maka kamu akan ingat. Okey, saya tuan-tuan silan, eh, satu hari saya bawa rombongan diver, tau, kata Ustaz, kita nak jadi diver pertama orang Melayu yang menyelam dekat Palestin, boleh tak Ustaz? Saya kata boleh. Ha, jadi yang tak diver tu kita bawa bawa pergi ke ziarah apa nama, makam-makam Nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub dan sebagainya. Yang diver ni saya bawa ke Ilat. Ilat ni bahagian laut, kan? Dekat Ilat tu ada kampung Keturah. Saya dah pernah pergi. Kita kan bincang, ramai ustaz-ustaz bincang pasal Keturah, Keturah, kan? Kat situ ada kampung dia. Memang sampai sekarang nama dia Keturah. Jadi kita pun pergi diving, tuan-tuan silan, eh? Maksudnya dia tengok minta lesen kau. Kita cakap okay, lesen. Minta book, apa nama, logbook. Oh, tak bawa lah. Oh, kalau kau tak bawa, kami anggap dah 6 bulan kau tidak diving. Kalau dah 6 bulan tak diving, kau kena buat refresh course 2 jam. Sejam atas darat, sejam bawah air. Bersama saya yang kena buat refresh course, Mak Saleh ni, Mak Putih pun ada. Okay? Jadi kemudian, Tuan-Tuan Silen, dia ajar, tak skip Tuan-Tuan Silen. Satu bab, satu bab, satu bab. Saya kata, sampai masalah tu bising. Saya kata, eh, come on lah. Kau tengok kita pegang tank pun, kau tahu kita ni biasa ke tak biasa. Tak, 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 aku kena ajar kau. Satu, satu, dalam air pun sama. Satu, 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 satu. Saya menyelam dekat Mesir, Tuan-Tuan Silen, eh. Lebih spesifik kat Dahab. Kat Dahab, Dahab tu dia ada blue hole. Blue hole tu mengikut sebahagian daripada kajian apa nama, apa nama, tai bintang jatuh, puff, berapa 3-4 padang bola besar tu, lubang beratus meter bawah tu. Mana kita daripada pantai tu terus beratus meter bawah tu. Tak payah pergi tengah-tengah laut. Blue hole dekat Dahab. Aku nak diving ni. Kau nak buat lesen? Oh, lesen tak bawa lah. Betul ke diver ni? Betul. Hah, kau pergi ambil tank sana, kau terjun sana, kau jangan lupa bayar kat sini. Bayar dulu. Lesin pun tak tengok, Tuan-Tuan Silan. Sebab itu Dahab dipanggil Diver Cemetery. Tuan-tuan boleh cek Dahab, berapa ramai orang meninggal kat sana. Sebab apa? Ambil tank sana, kau jangan lupa bayar. Bayar sini, kau terjun situ. Kau terjun situ. Guide pun tak ada, Tuan-Tuan Silan. Itu real. Saya bukan nak mengatur orang Arab, tau. Itu yang berlaku, real. Habis diving, saya nak makan. Cari-cari kedai, tak ada kedai yang betul-betul, maknanya orang memang betul main lah, orang Arab ada bekerja situ. Saya ingat lagi, nama kedai tu, mungkin tuan-tuan boleh search, ada ke tak ada, saya cuba search. Nama Ginger Asian Seafood. Saya ingat lagi, Ginger Asian Seafood. Saya pun masuk, walaupun ada fatwa kata sembelihan Yahudi boleh makan, tapi saya tak tergamak makan. Kan sebab ahli kitab atau Yahudi ni dia sembelih dengan nama Syamsim, baca bismillah, kan? Dia baca bismillah. Kalau tuan-tuan naik kapal terbang tak ada makanan halal, tuan-tuan boleh minta makanan Yahudi. Istilah halal bagi dia kosher. Dekat Israel, kalau orang nak mohon sijil kosher, dalam syarikat tu mesti ada orang-orang dia lah. Kalau tak boleh dapat sijil kosher tu lah. Kita halal. Main tampal je, halal betul dan tak kita tak tahu, kan? Tak ada syarat, patutnya kalau nak ada halal mesti ada orang Islam. Yang di dalam situ barulah dia boleh tahu halal ke tak halal. Kosher tak? Jadi saya pun masuk Ginger Asian Seafood. Kita pun minta. Saya pun buka menu. Buka menu, saya tengok Tom Yum Big Prawn. Betul saya Yahudi ni, kan? Sebab apa? Merepek saya Yahudi ni, kan? Tom Yum padang pasir. Saya blok terus, saya punya otak. Apa Tom Yum yang merepek? Sebab apa? Sebab biasa sangat dekat negara Arab, kat Mekah Madinah pun, kalau tuan-tuan pergi Asian restoran, kan? Tom Yum rasa kari, kari rasa kari, masak sambal rasa kari, semua rasa kari. Ini Tom Yum, tapi tak tahu nak minta apa, mintalah. Tom Yum, nasi apa semua.
Okey. Tak lama lepas tu datang Tom Yam. Saya tengok. Rupa macam Tom Yam lah ni. Bau. Tom Yam apa ni? Rasa ni. Rasa. Rasa tuan-tuan sekalian sebiji macam Tom Yam kat negara kita. Siap-siap panggillah chef dia. Mana chef? Ni mana kau belajar ni? Oh, aku belajar kat Thailand. Kan? Semua bahan mentah daripada Thailand. Kalau Tom Yam, Tom Yam sungguh rasa tuan-tuan sekalian. Jadi orang Yahudi ni dia sama macam mana-mana bangsa pun. Cuma dia kalau buat kerja sungguh-sungguh. Kan? Dia sama tu kan. Dekat immigration dia, komputer rosak tu biasa. Keyboard rosak tu biasa. Masuk dekat ni, keyboard rosak. Kata canggih sangat kan. Tak ada tak sama je tuan-tuan sekalian. Tapi dia kena buat kerja sungguh-sungguh. Itu sebenarnya yang telah lama Nabi ajar yang perlu ada buat orang Islam. Orang Islam kalau buat satu benda, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayutqinah wa in qalla. Sungguh-sungguh sekalipun sikit. Itu orang Islam. Tapi berapa banyak kita hari ini orang Islam kerja cincai-cincai. Kan? Kita buat cincai-cincai. Tapi saya tanya, saya bincang dengan Imam Masjid Aqsa. Malam ni kita malam akhir kan untuk kelas kita. Sebelum kalau ada rezeki buka kitab lain. So kita akan habis pukul 4 pagi tau. Saya nak bimbing. Okay. Saya pernah bincang Imam Masjid Aqsa. Saya kata, Mam, asalnya saya pergi dekat Jerusalem tu. Kan? Ada orang main jamming-jamming ni lah. Jamming-jamming ni. Jadi saya perhati malam tak ada dah jamming dekat Jerusalem. Jadi esok saya bincang Imam, Mam, aku nak tanya kau satu benda lah. Orang Yahudi ni dia yang melagangkan, dia yang melagangkan muzik. Bangsa lain kena muzik rosak, kenapa bangsa dia kena muzik tak rosak? Kita tanya Imam Masjid Aqsa. Lagu yang dimainkan di Tal Abib dengan lagu yang dimainkan dekat Balakong kat Ceras sama je tuan-tuan. Tapi budak kita berjamming kat sana boleh rosak, sana tak rosak. Kenapa? Apa kata Imam Al-Aqsa? Dia kata satu benda yang Yahudi sekarang ni dia ajar, dia tak ajar, dia tidak ajar anak dia zon selesa. Habis macam mana kita nak ajar anak kita supaya tak jatuh ke zon selesa? Dia kata kau kena ingatkan benda-benda realiti keliling. Dia ingatkan kau nak jamming-jamming lah, tapi kau kena balik untuk belajar. Sebab ni negara Arab ni nak serang kita, negara ini nak serang kita. Jadi dia punya pemuda-pemuda tak jatuh ke zon selesa. Jadi sebenarnya merosakkan kita adalah zon selesa. Tuan-tuan kena ajar anak-anak kita ni supaya jangan jatuh ke zon selesa. Dan kalau tuan-tuan tengok ajaran Islam, Islam mengajarkan kita untuk hidup selesa tapi tidak jatuh ke zon selesa. Sebab tu dalam Islam kita diajar cari harta tapi bayar zakat. Tak bayar zakat ni ada ancaman dekat akhirat. Kan cerita-cerita ancaman tu untuk tak jatuhkan kita ke zon selesa. Cerita ancaman tu. Kan? Jadi sebab tu tuan-tuan sekalian, mana-mana bangsa kena zon selesa dia akan habis. Tapi dia ajar anak dia tak jatuh ke zon selesa. Kan? Hari ini anak kita tuan-tuan sekalian, apa takrifan dia bagus dan pandai kebanyakan orang umum kalau periksa dia bagus, SPM dia bagus. Kita tak nafi benda tu bagus, tapi jangan ternoktah atau terhenti di situ. Oh anak saya ni bagus, tengok dapat dekan punya list. Bagus. Tapi dia tak tolong mak bapak dekat rumah, pinggan tak kena tidak basuh, baju tak kena tidak basuh sendiri, itu belum bagus lagi. Tak kena tidak khidmat pada mak ayah, itu tak bagus lagi. Tapi kita kan spoil anak kita, bagus dia ni kan, SPM dia bagus. Kita tak nafi dia bagus, tapi bukan hanya di situ. Jangan jatuhkan dia ke zon selesa. Kita kena marah tuan-tuan. Kan apa nama Sayyidina Ali kan pesan kan, la'ib waladaka sab'an. Ada setengah kata hadis walaupun tak kuat, bermain-main anak kamu 1 hingga 7 tahun, adib waladaka sab'an, ajar dia 7-14 macam tentera, belajar adab, ajar dia betul-betul. Wasahibuhu sab'an, 14 tahun ke atas jadikan dia kawan. Ini anak kita 7 ke 14 kita spoil dia. Jangan puji anak depan anak.
Kan, untuk semangatkan dia tak apa, tapi bagus anak saya ni kan, SPM-nya bagus. Ya, bagus, tapi bukan semata-mata itu nilaian dia. Kena ajar dia khidmat pada mak ayah. Kena ajar dia doa untuk mak ayah, panggil. Kau dah pandai baca doa untuk abah, untuk mak ni, kalau abah dan mak meninggal besok. Kan? Kena tanya dia. Kena tanya dia tu sekarang. Dah pandai baca doa? Kan? Kena tanya dia, mandi wajib dah pandai belum? Jangan semata-mata tinggalkan dengan sekolah kafar dia. Ha. Jadi, apa kesimpulan kita belajar 7 kelas masuk kali 8 kelas? Jangan jatuh ke zona selesa, buat kerja sungguh-sungguh. Benda itu yang ada dekat orang-orang kat sana tu, yang sepatutnya kita ada. Nabi kita ajar benda itu sebenarnya, tuan-tuan sekalian. Kan? So ingatkan anak kita. Kan, pasal cabaran-cabaran negara, jaga negara, sayang negara. Jangan jual tanah kepada orang yang bukan maknanya apa nama kita. Kan, sampai di Palestin Jerusalem tu ada fatwa haram jual tanah kepada Yahudi. Patutnya benda tu kena ada, tuan-tuan sekalian. Kan, macam mana pun ambil balik, kumpul-kumpul duit, ambil balik, beli balik tanah lah apa semua. Kan? Jangan mengharapkan orang yang tak fikir pasal agama, bangsa, tanah air ini untuk mikir untuk kita. Kita kena fikir, tuan-tuan sekalian. Jadi sekian sajalah ya yang boleh saya kongsikan dalam majlis penutup kita pada malam bahagia ini, insya-Allah.